Kodim 0824 Jember, Jawa Timur memberikan layanan internet gratis bagi siswa-siswi agar tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara daring. Bahkan anggota TNI memberi pinjaman smartphone bagi siswa-siswi yang tidak mempunyai karena keterbatasan ekonomi orang tua. Seperti pembelajaran yang digelar di Markas Koramil Patrang, Jember, Jawa Timur. Sebelum melakukan belajar bersama, siswa-siswi dilatih hidup sehat dengan mencuci tangan dan menjaga jarak. Pembelajaran dilakukan dengan diskusi bersama dan sebelum mengerjakan soal mata pelajaran daring yang diberikan oleh sekolah mereka masing-masing. Masing-masing lokasi koramil yang ada di seluruh Kecamatan Jember bisa mempunyai peran yang berarti kepada masyarakat yang tidak mampu, sehingga bisa memberikan keringanan kepada masyarakat dalam hal belajar online, dan dibutuhkan kepedulian semua. Untuk itu kita harapkan apa yang kita lakukan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kita. Termasuk juga menyiapkan anggota yang berpotensi sebagai tenaga pendidik. Jadi dalam proses belajar, kita juga menyiapkan anggota kita yang bisa sebagai tenaga pendidik. Pelayanan internet gratis ini menjadi berkah bagi para siswa dan siswi, karena selama 6 bulan mereka menjalani pembelajaran di rumah yang dirasa memberatkan karena keterbatasan kuota internet maupun kepemilikan telepon pintar. Belajar apa ini? Matematika. Pakai online sambil di ini. Dibalangin sama Pak Tentara. Ini memang pelajarannya melalui online ya? Iya. Sudah berapa lama ini belajar Pak Tentara? 2 minggu. Gimana perasaannya diajar Pak Tentara? Senang. Sudah berapa lama nggak sekolah? 6 bulan. Jadi selama ini sekolahnya gimana modelnya? Di rumah. Di rumah. Terus apa? Ada kendala apa selama di rumah dia? Tidak ada wifi. Ada wifi terus? Tidak ada wifi kan. Terus ini belajar di Koramil sudah berapa lama? 2 minggu. Apa ini? Dapat fasilitas apa aja di sini? Wifi? Wifi. Dapat ilmu. Layanan internet Wi-Fi gratis kemerdekaan ini tersebar di jajaran 31 Koramil seluruh Kabupaten Jember, Jawa Timur, termasuk sejumlah pengajar yang telah ditunjuk dari anggota TNI sendiri. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.